sini bahan-bahannya. Ini ada ini ke apa namanya? Seledri, batang seledri, tomato, bawang bombay, terus ada carrot, ada kentang. Nanti ini dijadikan satu, tapi kentangnya saya masukkan belakangan karena kentangnya cepat lembek. Yang bahan-bahan lainnya nanti dimasukkan, tapi di gongso dulu, oke? Saya mau potong. Sudah siap, tinggal tumis-tumis dan masukkan bahan-bahannya. Ada carrot, bawang merah, bawang bombay, ini batang apa namanya itu, seledri, terus ada kentang, ada tomato. Nanti ini semua digongso, ditumis, baru dimasukkan di dalam supnya itu. Terus ada apa ini, kubis, kubisnya masih saya cuci di sebelah, oke? Hari ini mau bikin sup daging maulam. Dagingnya direbus dulu. Thank you.
rebusnya lama ya nanti. Udah masuk semua bahannya, tinggal kasih bumbu. Nah, ini dagingnya, ini nanti dagingnya itu nggak dimakan loh, sampai hancur nanti dagingnya. Yang mau makan ya dimakan, kalau enggak, kalau bosku jarang dimakan, dia pengen supnya kok sama ini nanti hancur. Supnya udah masuk semua, kobis semua udah tak masukin, kentang udah tak masukin. Ini kentangnya udah masuk semua, ini udah lembek tapi belum begitu lembek. Terus ini saya mau kasih nih, biasanya dikasih biar warnanya merah secukupnya. Oke. Nah,